Nah, ini hasilnya guys. Selamat mencoba resepnya dan selamat menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum guys, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi ini aku mau masak tongkol balado ya guys. Di sini aku pakai 2 ekor ikan tongkol, sudah dibersihkan tadi dan sudah dimarinasi dengan jeruk nipis dan garam ya. Pertama-tama kita panaskan minyaknya dulu ya guys untuk menggoreng ikannya. Kita masukkan dulu ikan tongkolnya, kita goreng sampai matang ya guys. Jangan lupa dibalik ya. Kita sisihkan dulu dan kita beralih ke bumbunya guys. Bumbunya di sini aku pakai cabai merah 1 keriting, bawang merah, bawang putih, dan tomat ya guys. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Dan setelah halus guys, kita tumis bumbunya seperti ini. Kita tumis hingga matang ya guys, agar tidak ada rasa langu dari cabainya ya. Sudah matang guys, tidak lupa dibumbui ya. Seperti biasa bumbunya kita pakai kaldu bubuk dan sedikit garam, atau boleh juga ditambahkan sedikit gula ya guys, sesuai selera. Kebetulan di sini saya tidak pakai gula ya. Nah, ini sudah matang guys bumbunya ya. Langsung saja kita masukkan ikan tongkol yang sudah kita goreng tadi ya guys. Kita masukkan, lalu kita aduk-aduk sampai merata dan sudah matang ini guys. Kita aduk-aduk sampai merata dan siap untuk disajikan ya, dengan tambahan lauk kerupuk ya guys. Nah, ini sudah sangat merata dan meresap ya guys. Langsung saja kita sajikan ya. Nah, ini hasilnya guys. Selamat mencoba resepnya dan selamat menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.